Pemain bola sepak Johor Darul Takzim, Aidy Safwan, mengucapkan rasa syukur setelah isterinya, Zarimah Zainal, selamat melahirkan cahaya mata ketiga semalam. Berita gembira itu dikongsikan Aidil menerusi hantaran terbaru di akaun Instagram beserta gambar yang merakamkan dirinya sedang tersenyum sambil memandang anak perempuannya. Alhamdulillah, isteri saya telah selamat melahirkan baby girl pada 27 Disember 2021. Terima kasih kepada semua yang mendoakan saya dan isteri. Dalam pada itu, baginda Tunku Mahkota Johor, TMJ, Tunku Ismail, Ibni Sultan Ibrahim juga turut mengucapkan tahniah kepada Safwan. Akhirnya dapat seorang puteri Aidil. Alhamdulillah, tahniah. Bagaimanapun, Aidy dan isterinya masih belum mendedahkan wajah dan nama puteri mereka. Terdahulu, Aidy dan Zarimah mendirikan rumah tangga pada tahun 2014. Hasil perkahwinan itu, mereka dikurniakan dua orang cahaya mata lelaki.